Kodim 0804. Hormat! Gerak! Tengah! Gerak! 8 hadir 24. Keterangan. 5 dinas dalam. 2 pam, 1 kantor. Laporan selesai. Tembendo jumlah 24 kurang 6 hadir 18. Keterangan 3 dinas dalam, 1 izin, 1 tukang, 1 di kantor PNS Pur. Laporan selesai. Ya. Laporan saya terima kembali samping kanan perisian kerjaan. Jangan, balik kanan. Berikan kepada kami. Untuk itu ya Allah kami mohon bimbingan untuk dapat mengikuti petunjuk-petunjuk dan menjauhi segala larangan-larangan-Mu. Ya Allah lindungilah kami dari segala musibah dan bencana. Berilah kami rahmat dan kesehatan sehingga kami dalam melaksanakan aktivitas hari ini diberi keberuntungan, keselamatan dan kemenangan. Ya Allah kabulkanlah doa dan permohonan kami. Amin. Pagi. Baik, pada kesempatan pagi ini kita apel gelar yang pertama. Contoh besok tanggal 16 H-1 harus masuk kedudukan, betul? Nah, kalian datang situ, Babinsa total di situ ya, masuk ke wilayah masing-masing ya, ke desa masing-masing maupun kelurahannya ya. Jika Babinsa yang kebetulan atau Babinsa yang kebetulan menjabat itu tadi tugas di Kodim, nanti akan diatur oleh Pak Siop ya. Bisa bila sama berdampingan Babin Kamtibmas. Selamat kotak TPS di situ intinya ada itu diamankan ya. Sampai ya selesai, sampai ditarik. Paham ya? Nah, ini sudah saya bicarakan. Ini siang tok atau malam tok atau bagaimana? Ya, kita amankan kotak suara tadi ya. Itu masuk situ kita amankan ya, H-1 sampai H-3 itu yang kita pedomani 50 ya, 50 meter ya, dari itu radius itu stempel situ. Jika ada permasalahan di situ ya yang tidak terduga, maka tugas Babinsa kita semuanya apa, kita BKO ke Polres, maka nyampaikan ke Babin Kapten Mas, biar nyampaikan ke Polsek ke Kapolres ya, batas monitor. Terus nanti ada penyelesaian sendiri, kita membackup. Penyelesaian siapa? Bisa Bawaslu, bisa Gakum terpadu ya, dan selanjutnya. Ini yang perlu dipahami ya. Intinya TPS di situ, kita kotak suara di situ, yang ada suara itu yang kita amankan ya. Bisa terima ya? Ada yang dalam pelaksanaan tugas ada yang kurang jelas? Baik. Nanti kalau ada yang masih gamang, ragu-ragu, kurang jelas, kalian menghadap dan ramil masing-masing, menghadap tertua masing-masing ya. Yakinkan jelas, ojo ngelamun. Yakin jelas, ngerti tugasnya, siapa berbuat apa. Itu gak jelas tanya dan ramil ya. Nanti akan jelaskan. Itu yang perlu saya sampaikan pada kegiatan pagi ini. Setelah ini nanti akan disampaikan oleh Pak Siop secara mendetil ya. Terus.